Permisi, Pak. Maaf, saya telat. Kamu dari mana, War? Dari toilet, Pak. Lihat itu si Anwar. Celananya baca semua. Jangan-jangan si Anwar habis ngobak di comberan. Diam. Semua diam. Anwar, tutup pintunya. Iya, Pak. Bukan dari dalam. Hah? Dari dalam? Terus dari mana, Pak? Dari luar. Dari luar? Iya. Ini mah namanya gue gak boleh ikut pelajaran dong. Pak, Bapak. Tutup pintunya. Tutup? Iya. Bikes deh, gara-gara gue bela temen, jadi gue yang ketempuhan kan. Kasiannya si Anwar. Iya, Ai. Hari ini emang hari sialnya dia. Sebenarnya ada masalah apa sih sama Bang Opi? Neng, kalau sama kita berdua mah, cerita aja sama kita. Cerita ya. Kita kan udah keluarga, curhat aja kagak apa-apa. Siapa tahu kita bisa ngasih solusinya, jalan keluarnya begitu. Yeah. Kenapa sih? Bang Opi selingkuh? Oh, mungkin ya. Bang Opi nyakitin Neng kali ya? Bang Opi bangun kesiangan? Ya, itu mah masalah biasa, Neng Indah. Bukan cuma masalah bangun kesiangannya aja, Mpok, Bang. Dia tuh malas kerja. Udah gitu bohongin Indah lagi. Gimana gak kesel coba, Indah? Neng, denger ya. Yang namanya berkeluarga mesti ada masalahnya. Nah, kalau misalnya laki bini mau awet, itu yang namanya masalah besar kita kecilin. Yang masalah kecil kita ilangin. Awet tuh berkeluarga begitu. Itu mah masalah kecil, bisa diomongin. Neng, kalau saran dari abang mah mendingan Neng sekarang pulang dah. Ya, ngobrol baik-baik sama Bang Opi. Jangan kabur-kaburan begini. Yaudah, Bang, biar Imi ngantri ya, Bang. Cakep. Di jalanan yang namanya perempuan kudu ada muhrimnya. Biar kagak digodain sama orang, kagak ada fitnah. Ya. Iya. Ya udah. Abang! Aduh. Abang mau ngapain? Abang mau nganterin Indah juga? Kan kudu mesti ada muhrimnya begitu. Kan muhrimnya berarti kan Ime yang kudu nganterin, Bang. Iya, masa abang yang nganterin Halime dong. Terus abang ngapain mau ke sono? Mau ngambil kunci, Neng. Iya. Kunci apa? Aduh, nanya lagi. Kunci motor ketinggalan. Kunci motor ketinggalan. Udah, dari Mary aja nganterin. Abang di Mary aja. Ayah, kok kayaknya hari Ender sial mulu ya? Emang sebelumnya lo habis ngapain sih, War? Perasaan lo ngapa-ngapain, Ay? Jangan-jangan gara-gara lo nantang kesialan artikel yang gue baca, War. Masa sih, Fat? Ya kali, Ay. Ayah, Anwar takut. Dek, kagak usah percaya yang gitu-gituan, itu semua tuh gak benar. Lu juga percaya banget sama gitu-gituan, udah tenang aja, gak bakal apa-apa lu. Iya, kan lu gak percaya. Hus, pergi. Pintar. Ayo tenang, Bet. Terus. Lagi dong. Mantap, wih. Kontrol dong, kau kontrol. Lebih kencang lagi, lebih kencang.
Waduh. Anwar. 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 Ya dia pusing. Pingsan. Anwar. 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 Bangun, Anwar. Ini siapa yang lempar bola, ha? Kita. Aduh, Anwar. 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 Bule siap, Doni siap. Siap. Aku nggak siap, Din. Gimana kalau kita gantian aja? Aku yang jadi wawancaranya, kamu kameramennya. Soalnya kakiku pegel. Ya wis wis ayo. Ya ya. Ini Bule udah siap banget ini. Ayo ayo ayo. Siap, Don. Ya, siap. Ah, ayo ayo. Eh, sana sana. Oh, isin. Ya. Ya itu ketutupan, ketutupan. Nah. Ya ya. Dah. Ya, ayo ya. Siap. Bu, suka dukanya menjadi pengusaha itu apa ya, Bu? Nganu. Oh ya, sukanya ya banyak. Ya kan jadi senang ketemu banyak orang gitu ya. Terus apalagi kalau ngelihat senyumnya pembeli, waduh senangnya rasanya. Terus ada yang bilang enak gitu, waduh senang. Terutama dapat duit gitu. Oh iya. Oh, terus dukanya gimana, Bu? Ya kalau dukanya lebih banyak lagi. Yo mana capek kan bikin kue pancok. Kepingin tuh sampai pegel banget. Ya terus jarang ketemu anak, ya kan kangen ya. Terus belum lagi kalau ketemu pembeli yang bawel. Udah capek-capek bikin kue pancok, pembelinya bawel. Ngomel aja terus. Stop. Eh, Dimas, kayaknya kita ini salah narasumber deh. Salah? Lebih ya gitu. Sedikit ya sakit. Mana pulang ke rumah tuh ya capek, mesti ngerjain, ngurusin itu, bersih-bersih rumah lagi. Stop. Itu kan anak Bang Jupi, si Rama namanya. Iya tuh. Kenapa dia nangis di situ? Kenapa ya? Enggak tahu. Samperin. Rama, Rama. Kenalan sama? Rama dituduh, Mak, sama Mpo Cupi ngambil duitnya. Padahal kan kagak. Iya, lu jangan nangis situ, mengojok aja lu kayak keong racun lu. Udah ya. Mama juga gak percaya kalau kamu itu maling. Walaupun muka kamu hancur kayak kue cucur. Udah ya, tunggu ya. Mama bilang sama Cupi ya. Iya. Jangan kemana-mana ya. Yaudah kamu tunggu di sini. Tunggu di sini, nanti bilangin sama Cupi, ya? Ya, udah jangan mewek mulu. Gue mesti nyari kemana? Stop. Ada apa sih? Mase, tolong aku, Mase. Tolongin apaan? Antar kandaku. Ya nganterin sih nganterin aja. Mase, ayo Mase. Jangan ngomong Mase. Emang saya orang Argentina, namanya saya Bang Opi Bang, panggilnya. Bang Mase Opi. Terserah dah. Saya mau cari alamat. Alamat mana? Kayak nangkep jangkrik, buka alamat aja. Kampung Tipar nomor 15 Cimanggis Depok. Ini kampungnya bener. Nomornya juga ada di sini. Cuman RT RW-nya mana? Nih saya kasih tau Mbak ya. Di kampung sini itu ada 5 RW. Satu RW itu ada 10 RT. Jadi nomor 15 ini ada 50 rumah berarti. Masa kita mesti? Ya kita cari aja satu persatu kita datengin yang nomor 15 selesai. Jadi kita datang. Iya. Nomor 15 ini datang. Iya. Jalan lagi kalau enggak ketemu ini lagi. Iya. Demen saya semaput. Enggak bisa. Lagian saya lagi enggak narik sekarang. Satu sewu? Satu sewu? Hah, gak ada urusan kali ini sih. Rapi jali orkes Madun. Ayo main deh. Sip. Satu sewu. Ayo. Saya duduk depan aja ya. Masa duduk di depan belakang? Di depan emang main sirkus. Udah pegangan ya, naik. Aduh, jangan begini. Megang biasa aja. Saya takut naik motor. Nyampe kagak nyesek gue nih. Aduh. Lewat sini lebih deket kan? Ntar gampang, tinggal belok, terus kita nyam. Aduh. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya, pegangan. Oh, itu kan Bang Opi, Mbak. Iya, itu Bang Opi. Kok Bang Opi kayak gitu, Mbak? Penumpangnya kali ya, penumpangnya tuh.
dia alasan gak narik hari ini pasti gara-gara mbak-mbak itu deh, Po. Mbak. Gimana ya? Jahat banget, Po. Ngabisin, Po. War, bangun, War. Anwar. War. Bangun, War. Alhamdulillah, akhirnya lu sadar juga. Ini di mana? Di UKS, ini gue bantu diri. Kena bola aja pingsan, War. Pingsan mulu lu. Aduh, Pat. Kagetnya ngasih berapa? Sakitnya itu loh. Anwar takut deh, kalau Anwar itu benar-benar kena kutukan. Heh, Anwar, denger ya. Kan gue udah bilang berapa kali sama lo, gak usah percaya gitu-gituan. Itu semua tuh gak benar. Udah deh, gak usah percaya itu. Iya, tapi Anwar takut beneran sama kutukannya. Udah, lu istirahat dulu aja. Yaudah deh, Anwar mau istirahat dulu ya. Iya, lu istirahat dulu aja. Kutukan bener, Anwar kena kutukan. Kayaknya iya dia lu kena kutukan. Terus udah gitu ya, tahu sendiri kan ya. Engkong Mapik tuh bawelnya minta ampun. Boleh, boleh. Dima udahan ya. Alah, kok udahan sih wawancaranya? Boleh belum cerita tentang masa kecil boleh, masa remaja, pertama kali ketemu sama Pak Le Imin, waktu lagi ngelahirin Mas Anwar, itu penting banget loh. Ya, nih ya, waktu dulu Bule tuh ya, waktu masa kecil. Udah, cukup Bule, udah. Kita mau nyari narasumber yang lain juga. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi. Sini. Papi haus, ambil minum dong. Sini dulu. Papi, wawancara. Pak Le jadi, Pak Le, Pak Le ya. Wawancara apaan? Papi haus, ambilin minum. Iya, nanti Mami ambilin minum. Le, wawancara. Wawancara. Berdiri. Aduh, Dim. Gak kelar-kelar ini. Iya, Don. Gagal, Don. Wawancara. Wawancara apa? Ini aja, Pak Le. Cup. Cupi. Bener duit itu hilang. Iya abah. Terus Cupi teh nuduh si Rama yang malingnya gitu yang ngambilnya. Abu jangan nuduh atuh Ambu. Cuman kan masalahnya teh si Rama kan ada di sini. Cuman dia yang ada di salon. Iya duit itu hilang berapa? 200 abah. Kira-kira duit aja cepet banget. Udah lu ikhlasin aja. Itu kali lu belum bayar tuh gajinya si Rama ya, makanya dia nekat, ya. Yeah. Ih, si Rama, itu mah sama aja tuh AA, itu nuduh si Rama. Ya, apa siapa lagi? Gak ada siapa-siapa di sini, cuma dia doang yang ada. Menilir kianya, Ambu, Abah, Cupi teh harus dengerin siapa sih? Ambu apa Abah? Ya dengerin Ambu atau Cupi. Abah. Ih, Ambu. Abah. Ambu. Abah. Ambu. Abah. Ambu. Ih, udah. Udah gak usah rebutan gitu aja, rebutan Abah sama Ambu mah. Tenang aja, Cupi teh udah gak nuduh Ambu sama Abah, enggak? Ih, hush. Lo jangan deket-deket gue. Hah? Gue gak mau kena sial lagi. Luar. Tenang saja, tenang. Aku nih, biar sama kawan-kawan, punya cara buat buang isialan kau. Hah? Serius? Iya, Wan. Kamu teh cuma mandi kembang aja tuh. Apa? Mandi kembang? Serem amat kayak nyeri wangsit. Oga ah. Bener gak mau? Ya udah deh. Mau. Tapi lu jangan pada deket gue. Sana, kasih jarak. Ya sudah, Benta bantu ya. Ya udah, sana munduran. Ya udah, duluan. Jauhan sana. Jalan.
Anwar mana nih? Kan tadi udah keluar duluan. Udah yuk, kali aja di depan. Ini yuk. Doni siap, Pak Le siap. Siap. Ayo Don, sekarang wawancara. Mulai-mulai, ayo. Pak Le, kita ingin nanya-nanya sebentar, boleh kan? Iya. Ayo. Apa suka dukanya menjalani usaha? Wah, gitu mah. Gimana sih Papi, gengges deh. Papi kagak biasa ini direkam kayak gini. Di sini kan cuma tugasnya Dimas aja bantuin gitu aja kerugi. Ih, Papi coba lagi ya. Iya. Papi, oh buat tugasnya Dimas aja kok. Iya Mi, Papi tahu buat tugas Dimas. Tapi Papi kagak biasa direkam kayak gini, grogi. Don, ini kok gagal Don. Iya Dim, kelar-kelar ini. Tarik napas.